datang sini ya. Pertama, saya mencari Anda. Kenapa? Karena Anda nantang-nantang. Dan saya tantang balik dia. Seperti itu. Saya tidak suka Anda nantang-nantang Mbah Den. Ya, tapi saya baik dulu sini. Enggak, tar dulu ini. Kita ngobrol aja dulu, baik-baik ya. Enggak apa-apa. Enggak, saya pengen nanya nih, kamu ada waktu dulu. Halo. Ya, saya pengen nanya ini kebenaran. Kok nanyanya ke saya sih? Nanya dulu kita nih. Oh, bukan ini dia. Saya lihat orang nih, saya kayaknya ini sekarang senang loh saya ketemu dengan orang ini. Enggak, bukan senang, dia melarat. Duitnya enggak ada 1 M. Maksudnya, saya senang nih. Ini baru nilaian saya nih. Enggak. Kasih dia 2.000 aja temennya tuh si Cungkring. Saya dari jauh nih, dari Kulon cari yang sebadan. Ini kan sudah lumayan nih. Enggak, Ki. Hah? Dia melarat nggak punya duit, kita kasihin 2.000 dah. 1 M habis, saya dapat 100.000. Terus si Cungkring gimana si Cungkring? Yang kurus, yang kering, udah jelek lagi. Hidup lagi. Emang punya duit? Banyak. Ya temu dulu. Gak banyak, saya udah ada berapa box di rumah. Wow. Tantang-tantang. Duit apa duit? Duit daun. Hah? Jangan-jangan nanti duit, gak tau dia duit. Nah, dapat inilah oknum dobol. Dia bilang dobol, dia dobol. Lah maunya apa? Penipuan terus, wah nanti penggadaan duit dan sebagainya. Nah, ini. Jangan-jangan ini dukun cabul juga, Ki. Iya ya. Asik kan begini. Biar kita gak kelihatan tegang, Ki. Iya. Rata-rata oknum perkebunannya kalau gak nyabul ya nipu. Lah, wow. Kan itu kan oknum. Iya. Ya, berarti Anda sama? Kan. Yang saya katakan itu yang ngono-ono itu. Siapa? Ngono-ono itu banyak itu yang pakai Google-Google itu. Google apa ini Google? Ya yang pakai cacing-cacing yang itu apa renteng-renteng itu. Oh. Wow. Ini saya pakai, Peci? Ya, rata-rata kayak begini. Terus yang pakai kayak gini? Iya. Weh, ini kalau kita berjik, ya ampun. Oknum perjubilan rata-rata pakai begitu. Subhanallah, ya Allah, ini orang. Cacing yang digeleng-geleng itu apa namanya? Cacing. Eh, saudaraku, ini namanya tasbih. Ya. Kok cacing? Masa cacing? Oh iya, saya lupa. Jangan-jangan dia cacing kan? Itu namanya nekran itu. Oh, nekran. Enggak, ada yang bilang waktu itu mau obat cacing enggak? Kasihan dia cacingan. Itu sebetulnya dia ngasih isyarat cacingan enggak, gitu, Pak. Kasih cacing. Aja. Oh, kebenaran nih. Saya kan sebenarnya jujur. Setiap live streaming saya ketika di Kulon kedengar enggak? Saya akan kerok orang yang sama sesuai rambut dengan saya. Nih, saya udah siap. Oi. Saya botakin ya. Jangan sama saya dong nih. Saya udah siap-siap dari kemarin nih. Saya akan kerok orang yang sama ngikutin rambut jogodong kayak saya. Enggak, ini agak kalem kenapa? Enggak mempan. Enggak mempan katanya. Enggak, dia sebetulnya. Ngeri ya? Enggak, Ki. Dia ini sebenarnya stres, Ki. Uang 1M dia melayang banget. Itu tuh, oh, dia dapat pinjam. Lagi ya, ngapain sih mau taruhan-taruhan? Iya. Duit saya tuh banyak. Saya bagi-bagi aja. Oh gitu? Saya ngamal itu. Ngamal? Ngamal apa ngamal? Ngamal apa sakit ngamal hati? Buat kasih-kasihin buat apa? Enggak, maksudnya gini nih. Kalau mau taruhan begitu, ke saya dulu belajar caranya bagaimana biar menang. Ya, sekarang saya nanya aja ke sini. Ini orang belagu banget ini. Jangan kepancing ya, Tati. Saya datang sini baik-baik. Ya, satu saya tanya, kenapa Anda mancing-mancing nantang-nantang Mbah Den? Ambil dari kelapa dan sebagainya. Ya, mencoba aja. Lah, udah berapa kali Anda mencoba-coba terus, Anda gagal terus. Apalagi yang dicoba? Gagal kan buat kasih taruhan kan. Ya, tapi kalah kan? Kalah kan hidup aja tuh ngamal buat mereka-mereka. Lah. Anda mau gua amalin? Ya. Buktikan sekarang, jangan cuma ngomong aja, kebetulan Anda saya cari, Anda juga saya tantang balik sekarang. Ayo, minta apa, mintanya gimana? Enggak gini, saya pengen nanya dulu. Nah, kemarin saya mau ngomong soal kawan laka ya, lagi saya ngambil si sepupunya si Joker, dia kabur-kabur karena takut ngelihat gondrong. Oh iya. Kalau saya kan ada merahnya, dia hitam semua, kalau ada merah makanya takut. Iya. Lebih tuan saya karena merah. Terus kenapa, gimana sekarang? Langsung kabur sama si Cungkring. Terus yang udah mau yang udah kering, udah sedeng lagi. Ngapain diikutin? Orang sedeng diikutin. Yang sekarang Ki. Saya kasih yang melihat Anda itu kasih yang bukan lawan saya. Saya pengen nanya, dengerin. Maksud capek saya ngerin. Sang pentikar yang nama Joko Arek, anak buah si Cungkring, saya pengen nanya. Oh ini kan iya benar dia anak buahnya Cungkring. Tapi kan, dia nggak menghargai, dia berantem terus sama Cungkring. Iya kan Cungkring setirnya. Dia yang kata Cungkring kalau berantem Cungkring gini nih. Ayo. Iya, dia tuh gak berani, makanya gak berani sendiri. Ya, dia sekarang sendirian kan. Biasa kamu itu jujur nih, Joko Arek yang sakti, orang kuat, ngapain harus mau disuruh sama orang geblek begitu? Si Cungkring orang geblek. Iya. Kita bangga loh dia bisa gimana lain sebagai buah ilmuannya, tapi sayang. Saya udah merasakan. Dikendalakan jadi boneka. Ilmu dia udah merasakan.
Walaupun diam jujur. Iya, itu pembantu saya. Dengar. Tapi kenyataannya sih itu ya gini-gini. Ayo. Saya nggak bisa selat. Oh. Aduh, harusnya sampean yang nyuruh-nyuruh. Ini masa ya. Bos disuruh sama anak sekarang buah. Sekarang mohon maaf Ki, saya mau nanya Ki. Aki kan mau bertanya sama dia. Ya, sebelum saya, Aki dulu silahkan Ki. Nah, saya pengen nanya. Iya. Ya. Sampean tujuannya jujur ya. Ada dua pertanyaan yang wajib dijawab oleh sampean pendekar sakti Joko Arek yang udah terkenal. Cuman belum sakti kalau belum melayani. Jangan banyak ngomong Ki, langsung aja to the point Ki. Bentar dulu, saya pengen nanya. Astagfirullahaladzim. Sampean apa alasannya sepupunya si Joker di sogok, di adu domba, terus sampai Joker Ganas berantem ke Gus Samsudin orang baik. Gus yang kedua, Gus Samsudin orang baik loh. Kenapa sih kamu selalu nyerang? Kamu itu sebenarnya siapa yang nanya? Orang Islam bukan? Ki, Ki jangan ngomong ke situ Ki. Tanya aja. Enggak, kenapa gini. Anda memprovokasi adik sepupunya Joker? Ya? Mau adu domba aja. Lah, berdobol itu pengen tahu. Yang dobol siapa? Semuanya itu pada dobol. Ya enggak apa-apa kalau saya dobol berarti Anda lebih dobol dari saya. Saya banyak dobol. Kenapa? Berarti ini dobol kita, dia raja dobol. Oh, jadi gearsnya gini, kalau gitu jangan bilang dobel ke orang. Ki, ini gimana Ki? Udahlah, aman-aman diem lah. Bukan begitu Ki. Urusan saya sekarang nih, udah gini aja dah, dengerin dulu. Ki. Nih, udah. Ingat kata Pak Den Ki. Oke. Bukannya saya nggak ingat, dengerin dulu. Saya urusan pribadi dalam artian saya pengen tesnya coba. Kita juga punya urusan yang sama Ki. Iya, udah begini aja dah. Kang Pandawa, diem. Saya pengen secara kesatria. Kalah saya bawa pulang. Udah gitu aja. Okay. Siapa yang kesatria? Kalau ini orang 182 kan yang kesatria. Kalau begitu, aduh gimana Ki ya? Gak apa-apa. Pokoknya kalau kalah nih, saya bawa udah. Yang penting mau kalah, mau menang, saya mau sendiri. Enggak, saya juga ada urusan Ki sebetulnya. Oh ya udah, gak apa-apa. Saya dulu. Saya lain lagi urusannya. Udah, awas ya. Tunggu. Nanti ada waktunya dengan saya nanti. Tiga. Oke, siap. Nitip dulu nih. Maaf, Ki. Kang Pandawa. Oh, oke. Okay. Itu awas kerokannya buat ngerokok. Rambutnya saya botak. Udah lah, awas ya. Saya di belakang kameramen aja lah. Aduh, ya Allah. Keluarkan ilmu. Keluarkan semuanya. Ya Allah. Ya Allah. Ki. Jangan emosi, Ki. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillah. Ya Allah. Ya. Aduh. Ki. Keluarkan semuanya. Dan siapkan. Ya. Allah. Aduh ya Allah. Bidan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Udah Ki. Aduh ya Allah Ki. Aduh Ki. Udah Ki. Tahan dulu. Dia seperti ini sih. Kekuatan kita, lebih baik udah keluarga. Kalau pakai dia masalah celaka. Katanya Anda nggak percaya, tapi Anda dengan begini saja ini bisa bengkak. Berarti Anda dobel. Bukan yang begitu. Saya memakai tenaga dia, bukan memakai tenaga. Kita jangan emosi. Kalau saya ketarik. Iya makanya sih. Ini. Semakin Anda menyerang saya, ayo. Semakin Anda terbang. Tuh, lihat. Semakin kita emosi, kita kena lagi. Udah, saya begini aja dulu. Ini. Kang Pandawa, sebenarnya dia punya semacam ilmu serak jiwa bisa menarik tenaga kita. Makanya, kita ngadu fisik. Kesatria. Udah saya turun bantuin. Kalau lu jangan. Ayo kita kesatria. Jangan kita curi tenaga orang. Aduh ya Allah. Kalau curi tenaga orang, dia narik. Aduh ya Allah, masih lagi begini. Awas. Ya Allah Ki. Astagfirullah ya Allah, Firman. Saya ngebahas gak boleh sama dia. Aduh ya Allah. Aduh ya Allah. Aduh. Lumayan juga dia. Ki udah Ki. Lagi dia benar-benar punya perguruan. Ini juga Ki. Aduh ini ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ki, udah Ki. Aduh ya Allah, Ki.
belum masuk ini. Aduh, Ki. Astaga. Ini saya mau dibantu. Aduh, Ki. Aduh, Udah. Anda dengan saya urusannya. Udah, Kiki, udah, Kiki. 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 Dia jangan pegang-pegang emosi, Ki. Eh, semakin emosi. Kan ada bilang tadi, kena serangan jiwa Anda. Udah, Ki. Udah, Ki. Udah. Udah. Eh, Ki. Astagfirullahaladzim. Allahuakbar. Kamu sakit setia ya. Astagfirullah. Ki. Saya nggak mau ada terjadi apa-apa, Ki. Nggak. Jangan terpancing, Ki. Mau sampai pagi? Aduh. Apa beberapa jam? Ki. Hah? Saya nggak... Nanti saya yang disalahkan kalau begini, Ki. Saya nggak mau terjadi apa-apa, Ki. Udah, urusan saya aja lah, Ki. Aduh, ya Allah. Ini gimana ini? Anda jangan seperti itu. Ntar dulu, jangan nyerang. Kalau nyerang, boleh ketarik. Raga kita. Kan saya bilang seperti itu. Tapi Anda tetap nyerang. Jangan, udah, jangan terpancing emosi, Ki. Ya. Anda tuh urusannya dengan saya. Terserah Anda yang bilang apa, saya nak kembali saya. Oh, pakai tenaga dalam. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, katanya nggak percaya dong buat Anda. Gigi. Saya nggak percaya lu, Pak. Astagfirullahaladzim. Ki, hati-hati, Ki. Astagfirullahaladzim. Allah. Ini kau kenal. Allah, masuk ke sedang tidur belakang aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah, Ki. Allah, Ki. Udah sabar, Ki. Udah, Ki. Aduh, Ki. Aduh, ya Allah. Ayo maju. Astagfirullahaladzim. Barakan andalan kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah. Ki, udah tenang. Saya masih bisa. Ki, ada... jangan bilang bisa-bisa, Ki. Akhirnya kalah, Ki. Enggak, andalan saya masih belum dikeluarkan. Dia tetap masih narik. Aduh, Ki Menggolo. Ki Menggolo juga sama lagi. Narik tenaga juga. Saya. Ki yang santang gimana sih? Aduh. Ya Allah, Ki. Kamu bisa narik tenaga saya. Tapi gak bakal kuat kamu ngelawan tenaga saya yang terakhir. Astagfirullahaladzim. Aduh, Ki. Ayo. Kamu setia gak? Iya. Hah? Perhatikan. Gimana kalau kita... mau lanjut atau mau istirahat dulu? Lanjutkan. Hah? Lanjutkan. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ki. Ya udah. Aduh. Gila di situ sekarang yang narik tenaga. Hah? Kenapa? Capek. Capek kamu istirahat aja di sini. Duduk dulu. Biar Ki. Ya udah agak jauh. Kamu nanti bisa ngaboyong. Ki, jangan dipancing, Ki. Jangan terpancing, Ki. Duduk, enak. Ya udah di situ. Saya enggak ada perasaan ini kalau begini. Jujur. Tenang aja, kabar saya belum mengeluarkan. Ilmu dia saya bisa keluarkan dengan tenaga yang terakhir. Ki, jangan sombong, Ki. Kamu kan ini capek nih. Saya enggak tenang. Kan dia juga tuh jujur. Ada air minum, kok buat minum dulu. Ya Allah. Ki, kasetnya kamu ya. Harus mencurigai, Ki. Nah, aduh, biar. Saya itu raya enak kok. Bukannya masalah apa. Enggak apa-apa. Saya ngetes. Dia dulu yang minum duluan. Iya. Yeah. Kebetulan capek, tenang aja, nggak bakal kena. Ini tenang. Udah enggak. Ya Allah. Kata badan, aduh ya Allah. Dia yang minum dulu. Okay. Aduh. Berarti kamu, nah, enggak. Saya tunggu. Oke, saya tunggu. Jangan kepancing, Ki. Enggak. Astagfirullahaladzim. Udah minum dulu. Allah. Ini saya perasaan nggak enak, Sius. Enggak apa-apa. Coba saya lihat dulu dia, sebentar. Allah. Jangan, nggak apa-apa, santai aja. Aduh. Karena saya tahu, dia juga nggak mau nyerang saya, karena takut terisap juga tenaga dia. Iya, minum dulu, aduh. Biar enak. Ki, Anda terpancing, Ki. Udah, jangan diminum, Ki. Ki, jangan. Aduh, ya Allah. Aduh. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ki. Tadulu, istirahat dulu. Capek dulu, tadulu. Apa sih? Lemas dulu, saya istirahat dulu. Kok lemas? Istirahat dulu. Udah, kita pulang aja, Ki. Gak bener, Ki. Istirahat dulu. Lemas. Aduh, ya Allah. Anda gak bakal kena emosi saya. Aduh. Ki.
Udah Ki, jangan diminum lagi, Ki. Udah, Ki. Enak, santai. Ya. Udah buang, Ki. Apaan sih? Woi, istirahat dulu. Kau maksa amat. Hah? Astagfirullah. Jangan maksa. Enggak, Ki. Kamu itu sekarang itu. Astagfirullahaladzim. Aduh, Ki. Ki. Wah, kena racun dia. Dibilangin jangan diminum, Ki. Enak kan? Astagfirullahaladzim. Ki, ya Allah. Ayo bangun. Astagfirullahaladzim. Bangun, sekarang gak usah batu. Dulu. Oh, gue masih capek, terlalu. Gue masih capek. Oke, siap. Ki. Allah. Santai. Udah. Ntar dulu, lawan urusan gua. Diamnya aja dulu, istirahat dulu. Ki. Saya ini, aduh ya Allah. Tapi gua masih lemas. Diam dulu. Udah, diam dulu. Kamu kasih ambil apa dia? Itu urusan saya, udah. Ki, sabar. Ki, istighfar, Ki. Astagfirullahaladzim. Ki, istighfar, Ki. Gua masih berani, ntar dulu. Saya pendawa, Ki. Itu, beda, Ki. Ki, sadar, Ki. Itu ke Joko Arek itu, Ki. Ki. Itu musuh. Udah, lu yang ngasih barisan minum gua istirahat. Aduh, kacau. Ki. Hah? Saya pendawa. Asalnya, Ki. Sabar, Ki. Istirahat, Ki. Oh, Ki. Allah, Allah. Udah. Oke, siap. Ayo. Kata saya diam-diam. Udah. Kata saya diam-diam. Ki, saya nggak mau ke Anda, Ki. Udah, kan saya diam-diam. Urusannya gitu udah semua sama saya. Habisin mereka. Ki, saya nggak mau ngelukai Anda, Ki. Mohon maaf, Ki. Udah, Joko. Lu di rumah lu. Woi, jangan berita kamu dah. Udah, lu urusan gua. Itu. Udah, Joko. Udah, jangan banyak ngomong sini. Sini. Ki, saya pandang wanita baik-baik, Ki. Habis nginum, dia langsung takut. Iya. Saya pandang aku dengan Joko Arek. Tenang aja. Itu Joko Arek, saya pandang Ki. Tos. Habis minum udahlah balik dah. Bawa si cungkring. Saya enggak terima. Cungkring bawa ke sana. Joko Pengek. Woi, jangan macam-macam Kang Pendawa. Saya urus saja kamu. Aduh ya Allah. Saya Pendawa, Ki. Ya, ada kamu ikut-ikutan juga pergi sana. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina. Karena Anda meminta. Oke. Bismillah. Angkat ya. Bismillah. Jadi saya enggak peduli Anda. Bismillah, kemarin. Ingat, Ki. Saya enggak mau ngelukai Anda, Ki. Masih kuat. Ki. Saya enggak mau ngelukai Anda. Saya pandang lagi. Aduh, dia Joko Arek. Woi, gua enggak bakal kehipnotis. Lu ngaku pandawa. Siapa yang sanda, Ki? Musuh. Dikiranya geblek kali ya? Dikiranya buta kali ya? Buta. Bentar. Ini pandawa udah sama gua. Apa yang ngaku pandawa? Geblek lu ya? Lu enggak bakal hipnotis, sih. Sorry. Hah? Ki. Racun. Anda enggak usah lagi. Saya pandang lagi. Enggak bakal mempan. Aku. Biar gua ngikut kata-kata dia. Kalau kalian seperti caranya, oke. Mohon maaf. Ya kalau itu jadi apa-apa. Udah. Saya udah ngomong dari kesini. Joko Arek bagian saya. Saya kan udah ngomong. Udah diem. Allah masih di atas sudah, Mas. Terserah Anda sekarang. Yang ini urusan saya. Anda mau nyapa saya beli sekarang. Ya. Maju bawa si cungkring tanggung sini. Astagfirullahaladzim. Bawa. Jangan aku pandawa. Ini pandawa di batang gua. Allahu Akbar. Ya ampun. Lu mau bagi-bagi anak kecil. Astagfirullahaladzim. Aduh. Perukan gua mana nih? Gua kerosnya rambutnya nih. Baiklah. Kalau emang itu yang Anda inginkan. Nih, kalau bisa dikalahkan. Tenang, Kang Pandawa. Joko Arek udah ketahuan. Allahu Akbar, Ki. Nih. Astagfirullah, Ki. Lu ngasih racun ke dia ya. Hei, jangan bentak-bentak Pandawa. Sini. Lu bawa kasihan. Deket banget. Udah, nanti langsung botakin aja. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Ya Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, mana tas ketinggalan lagi. Udah kan? Dia dikasih racun dia. Saya bilang dari tadi sabar yang emosi akhirnya begini. Aduh, kita harus sopro sama Mbah Den kalau begini. Ya, mau gimana lagi? Daripada membayangkan kita semuanya. Saya kasihan loh. Tapi otaknya terbalik tuh. Dikasih racun. Ya Allah, ya Allah. Ya gimana lagi? Dia udah bersatu sama Joko Arek. Ya Allah. Udah bakal bisa. Ini kita harus laporan Mbah Den ini. Kalau begini. Allah, astagfirullahaladzim.